Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun ini menggelar program penghapusan denda pajak dalam memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Kepala Bidang Pemeriksaan, Verifikasi, dan Penagihan pada Dinas Bapenda Nizamuddin Muluk, program ini setiap tahunnya digelar. Tahun ini digelar mulai 17 Agustus lalu hingga akhir November 2024 mendatang. Program penghapusan denda pajak ini diminati masyarakat. Banyak yang memanfaatkan program penghapusan denda pajak, utamanya penghapusan denda pajak di tahun 2023 ke bawah. Program penghapusan denda pajak merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, terutama wajib pajak yang menunggak pajak untuk bisa membayar pajak pokoknya saja. Pajak di Kabupaten Serang kita ada penghapusan denda, utamanya di tahun 2023 ke bawah. Yang kita penghapusan dendanya itu mulainya di tanggal 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan sampai dengan 30 November 2024. Itu yang kita lakukan sebagai stimulus buat masyarakat atau pengusaha agar bisa membayar pajaknya tanpa membayar dendanya sebagai memperingati Hari 17 Agustus. Program penghapusan denda pajak ini mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pembayaran pajak. Masyarakat wajib pajak pun dihimbau untuk memanfaatkan program penghapusan pajak yang digelar pemerintah daerah. Rio Anggara, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.